keras yang sangat luar biasa, Gate Dairy Miracle pertama di seluruh Indonesia diadakan di Makassar. Jadi kalau kita sudah menemukan rasa di kelas PPA, maka di kelas Gate Dairy Miracle ini kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Saya seperti terlahir kembali. Selama ini saya KTP saya Islam, saya tahu Islam, tapi kadangan kita tidak paham dan memahami apa yang setiap hari kita baca dan apa yang setiap hari kita ucapkan dalam sholat. Setelah beberapa tahun menjadi PNS, saya tahu bahwa ternyata kesalehan sosial adalah indikator untuk mendapat apa yang disebut miracle. Miracle itu bukan apa-apa, miracle itu takwa. Diam-diam Bapak itu selama ini jadi cinta karena Allah dengan bebek. Sesat cilindut dari adek, menyeruntik menjatuh sejatuh-jatuhnya. Ini pernah merasakan keterpurukan. Kualitas respon kita ketika ada yang pasang status, ada yang fitnah kita, ada keluarga yang ngusir kita misalkan, sedekah kita nggak diterima misalkan, orang judes sama kita misalkan, kita ditipu misalkan, atau apapun kejadian, maka selalulah respon dengan respon cahaya. Itulah jalan mereka. Cara ngerespon cahaya gimana mas? Udah tahu tadi the best frekuensinya 2, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Ayo semua yang sudah ikut PPA, ikuti kelas lanjutannya, Get the Miracle di kelas selanjutnya. Saya telah mengikuti kelas Get the Miracle. Alhamdulillah, ini betul-betul sangat memiliki power yang besar. Pas di sesi terakhir, saya chat supir jemput sekarang. Begitu dia jawab, bisa sebentar-sebentar karena lagi hujan. Nah, teringat api biru dan api merahnya. Seandainya saya tidak ikut kelas ini, api merahnya bilang seperti ini. Saya tidak mau tahu, pokoknya jemput sekarang. Terserah mau hujan kah, mau tidak, jemput pokoknya. Karena alarmnya sudah bunyi. Karena alarmnya sudah bunyi, ya sudah, kalau hujan tinggal saja, saya naik Grab tidak apa-apa.